Tidak ada dikotomi dunia akhirat, karena dunia ini bagian dari akhirat, jelas ya. Kita ini berjalan di dunia sampai ke, jadi dia satu. Jadi tidak ada, oh ini kerjaan dunia, dagang, oh ini kerjaan akhirat, sholat, enggak gitu. Ada sugih lah popo, asal niatnya untuk akhirat. Jadi ada dunia yang di akhirat, dan ada sekarang banyak akhirat di dunia kan. Jadi sekalian nyanyi kayak tadi, enggak masalah, dia bikin album, enggak masalah. Kamu nanti jadi kaya raya, enggak masalah. Kamu kerja apa? Jadi satpam sampai konglomerat, enggak masalah. Asalkan niatmu dan praktek dagangmu itu untuk Allah, untuk akhirat. Bukan kau dagang dunia, nek. Sholat akhirat juga. Ada sholat yang duniawi, yaitu sholat yang tidak diniatkan untuk ikhlas untuk Allah. Tapi sholat yang dipakai ben bati, sholat ben selamat, umroh ben orang ketangkep KPK. Itu banyak itu. Begitu ada gejala mau ditangkep KPK, umroh. Itu namanya akhirat yang diduniakan.